Program makan siang gratis bergizi yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akhirnya mulai diuji cobakan di Kabupaten Bandung Barat KBB, Jawa Barat. Makan siang bergizi ini pun disambut bahagia oleh para murid kelas 1 hingga 6 SD Antiga Cililin. KBB yang tampak antusias saat mendapatkan makanan yang kali ini dibagikan pihak Polres Cimahi dan bekerja sama dengan Kodim 0609. Salah satu siswa kelas 6, Muhammad Ilham 12 mengaku senang mendapatkan makan siang bergizi gratis. Dalam uji coba tersebut, ia mendapatkan paket menu nasi, semur daging, nugget, sayuran, buah-buahan, dan susu. Ia mengatakan, dengan hadirnya makan siang bergizi gratis itu, ia bisa menyisihkan uang jajannya yang sering ia belanjakan. Saat jam istirahat belajar tiba, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto menyebutkan, makan siang bergizi gratis yang perdana digelar di wilayah hukum Polres Cimahi ini yang meliputi kota Cimahi dan Bandung Barat. Dengan adanya uji coba ini, pihaknya berharap nantinya para siswa terbiasa dengan program makan siang bergizi gratis. Untuk menentukan menu makan siang bergizi gratis kali ini, pihaknya menggandeng ahli gizi. Hal itu dilakukan untuk memastikan menu yang disiapkan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan para siswa. Hal itu akan terus dilakukan jajaran Polres Cimahi secara berkala hingga program ini nantinya digelar sesuai yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.